kita memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Assalamualaikum semua. Selamat datang Koni di tempat khas di sini. Welcome to Pen Merah Channel. Hari ini datang Koni nak gosip-gosip sikit pasal abaikan saja makcik kolot tu. Netizen sound makcik yang mempersoalkan zuriat Beto. Bukan sekali dua pelakon handalan Beto Kushairi harus menjawab persoalan tentang zuriat selepas 16 tahun mendirikan rumah tangga. Sehingga kini masih ada individu yang seolah-olah mempersoalkan ketentuan Allah apabila bertindak melemparkan tuduhan kononnya pelakon itu dan isterinya sengaja enggan menimang anak. Ada yang tergamak meninggalkan komen melukakan tanpa memikirkan perasaan Beto dan isterinya Tisha Saha yang sememangnya sudah berusaha mendapat zuriat. Setiap orang tidak kira selebriti maupun orang biasa mempunyai sempadan dalam berkongsi hal peribadi, lebih-lebih lagi soal dalam kain. Menerusi ruangan komen sebuah laman sosial, individu yang menggunakan akaun nama wanita itu mendakwa andai dia menjadi ibu Beto, dia pasti bersedih kerana aktor itu tidak dapat menyambung generasi keluarga. Dating Koni pun tak faham apa yang cuba disampaikan sebab sepanjang pengetahuan Dating Koni, Beto dan Tisha bahagia saja. Orang luar janganlah menyebuk lebih-lebih. Mujur Beto jenis tenang. Selain bertegas, dia bertuah sebab ada keluarga dan mertua yang tidak berfikiran kolot sebegitu. Kan dah kena setepek. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Sudah bersedia? Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak pula nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.